Mahdi pun tak ada lagi, Imam nama Isa pun tak turun lagi. Jadi mana kiamat ni hanya Allah SWT jua yang mengetahui bila akan berlakunya. Baik, kelebihannya At-Tirmizi, Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, Abu Dawud dan An-Nasa'i telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, katanya pada suatu hari datang seorang lelaki dan kepada Rasulullah SAW dan berkata, bacakan ini, ajarkan kepada ku wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW kepadanya, bacalah tiga surah yang bermula dengan huruf huruf ra. Lelaki tersebut berkata, usiku telah lanjut, hatiku sudah keras, ini sukar menghafal, dan lidahku pula sudah sukar untuk mempelajari, ini surah yang panjang. Sabda baginda SAW, bacalah surah yang bermula dengan Hamim. Lelaki tersebut mengulang semula alasannya pertama tadi. Atas baginda bersabda, bacalah tiga surah yang bermula dengan tasbih. Namun lelaki berkenaan terus mengulang alasannya tadi dan berkata, tapi ajarkan ini, bacakan ini, ajarkan padaku satu surah yang meliputi semua itu wahai Rasulullah. Lalu baginda pun membacakan kepadanya, iza zulzalatil ardu zilzalaha. Ini surah zilzalah ni Selesai saja baginda membacanya, beliau pun berkata ini dengan puas hati, demi yang mengutuskan anda sebagai Nabi dengan kebenaran, aku tidak akan minta tambahan lebih dari ini selama-lamanya. Kemudian lelaki tersebut pun beredar. Sabda Rasulullah SAW, berjayalah lelaki itu. Kemudian baginda bersabda, panggilkan lelaki itu bertemu denganku. Lelaki tersebut pun datang semula bertemu dengan Rasulullah SAW. Baginda berkata, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk merayakan hari yang raya korban. Allah menjadikannya sebagai hari raya bagi umat ini. Lelaki tersebut berkata, kalau saya hanya memiliki seekor kambing betina ini, maniha, apa pendapatmu? Bolehkah saya berkorban dengan kambing itu? Tidak, jawab baginda. Memadailah kamu mencukur rambut, memotong kuku, mengandam misai dan mencukur bulu ari-ari. Itulah bentuk korbanmu yang sempurna di sisi Allah SWT. Perkara ini berlaku sebelum dibolehkan berkorban dengan kambing betina. Seluruh mazhab fiqh mengharuskan seorang Muslim berkorban dengan kambing betina. Cuma yang lebih afdal ialah kambing jantan. Tuan dan tuan, itu keadaan dia. Cerita tentang surah Al-Zalzalah ni. Kelebihannya ialah surah Al-Zalzalah ni mampu dihafal oleh sesiapa sahaja. Kan surahnya tak panjang, pendek aja. Wallahu'alam. Imam At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Hasan sahih ni maksudnya hadis ini hasan dari satu jalan perawi dan sahih dari satu jalan perawi yang lain. Itu maksud dia. Hasan, kita lihat, kita kupas hasan, hadis hasan, hadis yang semua ciri-ciri dia sahih ada padanya, melainkan perawi itu kurang ingatannya ataupun kurang dhabitnya. Itu hadis hasan, bawah sikit dari hadis sahih. Bila hasan sahih, maka kuatlah hadis tu. Hadis tersebut diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada salah seorang lelaki dari kalangan para sahabatnya, adakah kamu sudah berkahwin? Beliau menjawab, belum lagi. Wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untuk berkahwin. Sabda baginda, bukankah kamu memiliki ini, boleh membaca Qul huwallahu ahad? Ya, jawab lelaki tersebut. Sabda baginda, itu sepertiga Al-Quran. Sabda baginda lagi, bukankah kamu memiliki Idza jaa nasrullahi wal fath? Katanya, ya. Sabda baginda, itu adalah seperempat Al-Quran. Sabda baginda lagi, bukankah kamu ada Qul yaa ayyuhal kafirun? Benar, jawab lelaki tersebut. Sabda baginda, itu adalah seperempat Al-Quran. Sabda baginda, bukankah kamu ada Idza zulzilatil ardh? Jawabnya, ya. Sabda baginda, itu pula adalah seperempat Al-Quran. Ya, ini jadi pergilah berkahwin. Itu dia tuan-tuan. Jadi ini dia kelebihan surah Al-Zalzalah. Kalau kita baca surah Al-Zalzalah ini, kita seolah-olah membaca seperempat suku daripada Al-Quran. Itu dia kelebihan-kelebihan dalam surah Al-Zalzalah ini sebagai mukadimah kita untuk kuliah ini. Baik,
Kemudian seperti mana biasa selepas pengenalan surah Az-Zalzalah ini, kita akan teruskan dengan kupasan hukum hakam tajwid dan terjemahan harfiah surah Az-Zalzalah ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza mad asli. Zulzilatil ardu. Jadi al ardu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Al ardu ra mad sukun. Huruf sebelumnya hamzah yang berbaris di atas, maka ra sukun ini dibaca tebal ataupun tafkhim. Zilzalaha, za zai alif data za man asli, laha ha ha alif data ha man asli. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa akhrajat ra itu mari atas dibaca tebal tafkhim. Al ardu sama macam ayat sebelumnya, alif lam qamariyah, alif lam sukun, dan ar sukun itu al ardu itu ar itu dibaca tebal atau tafkhim kerana huruf hamzah sebelumnya bagi atas. Athqalaha qaf alif di atas qama asli, ha alif di atas ha mad asli. Ayat yang ketiga, wa qala al insanu ma laha, qala qalif atas qomat asli, al insanu al alif lam qamariyah alif lam sukun, insanu nun mati jumpa sin, hukum dia ifa hakiki, yakni menyembunyikan bunyi nun mati yang bertemu dengan huruf sin. Sana salib di atas mad tabi'i, ada pada bacaan walaupun tiada pada tulisan. Ma mad asli, mali tema mad asli, laha ha juga mad asli. Ayat yang keempat, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, yauma idzin tuhaddithu, dua bawah zin tanwin itu bertemu dengan ta, maka hukumnya ifa hakiki, menyembunyikan bunyi tanwin yang bertemu dengan huruf ta. Tuhadithu akhbaraha, akhbaraha ba mad asli, ra mari atas dibaca tebal tafkhim, ha mad asli. Ayat yang kelima, bi anna rabbaka awhalaha, bi anna anna wajibul gunnah, nun sabdu nun tashdid, didengungkan pada keadaan dua harkat. Rabbaka rob mari atas dibaca tebal tafkhim, awhalaha awha ha itu mad tabi'i, ada pada tulisan, ada pada bacaan tapi tiada pada tulisan, dibaca dua harakat. Laha ha itu mad asli. Ayat yang kelima, yauma idzin yasdurun, ayat yang kelima tadi, tadi ayat ketiga, keempat, kelima. Ayat keenam, yauma idzin tuhaddithu akhu, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, yauma idzin yasduru, dan dua bawah din bertemu dengan huruf ya, hukumnya ialah idgham ma'al gunnah, memasukkan bunyi tanwin pada dal dua bawah zin itu ke dalam huruf ya dengan dengung. Yauma idzin yasduru, dan idgham seperti ini dikenali sebagai idgham naqis, idgham yang kurang sempurna kerana ada dengung. Yasduru ru, ra itu baris depan dibaca tebal tafkhim. Yasdurun nasu an-nasu, alif lam syamsiyah, alif lam sabdu, nasu wajibul gunnah kerana nun tashdid, nasu anna mad asli. Ashtata
ayat ta gemat asli taliurau.